Goning mapag berkah Ramadan ku cara babagi ka sasama komunitas badut nyentrik Bandung Cimahi sauyunan atawa anu katelah necis ngabagikeun masker jeung tajil samemeh buka puasa. Eta kagiatan teu dilakonan di Jalan Aruman Pasir Kaliki Cimahi Utara, Kota Cimahi. Bari memakai kostum badut, Batman, Iron Man, jeung sajabana, komunitas badut nyentrik Bandung Cimahi sauyunan atawa necis ngabeberah nu ngalalar di jalan sarta warga sabudeureun Jalan Aruman Pasir Kaliki Cimahi Utara, Kota Cimahi. Dina raraga mapag barokah Ramadan, eta badut-badut jeung kostum superhero teh ngabagikeun masker ka warga nu katohian teu make masker nalika ngalalar ka Jalan Aruman minangka kahaat necis kana kasehatan masyarakat. Dina tungtung eta kagiatan, badut-badut jeung superhero ngabagikeun tajil ka warga sabudeureun Pasir Kaliki jeung nu ngalalar di Jalan Aruman samemeh baruka puasa. Intinya bahwa kita bagi-bagi tajil, tapi sebetulnya bukan itu sih yang paling utama. Ada tetap bahwa kita lagi memerangi dengan COVID. Jadi sosialisasi pencegahan COVID dengan cara membagikan masker, menjaga jarak, dan selalu membiasakan cuci tangan. Tapi karena memang sekarang momentumnya di bulan Ramadan, kita pakai momentum ini dengan membagikan tajil untuk masyarakat sekitar. Eta kegiatan ngabagi tajil jeung masker teh remen dilakonan ku komunitas badut saban poe Jumaah. Ngaliwatan eta kaat necis kana protokol kesehatan COVID-19 teh utamana di Cimahi dipiharep bisa ngundiangkeun ka sadar warga sangkan leuwih tuhu kana protokol kesehatan demi kesehatan balarea. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.